Hello guys, welcome to back the channel. Hello, hari ini gua pengen review lagi tentang spare part Hino, khususnya dari Hino Lohan. Nah, di sini gua mau review elemen saringan solar, elemen saringan oli. Jadi dua alat ini sering dipakai ketika servis rutin kendaraan Hino. Nah, oke, kita buka saja elemen saringan oli guys. Gimana sih bentuknya? Jadi ini dari Hope HMSI original part, produknya. Kalian bisa lihat sekelilingnya tulisannya Hope semua. Oke, kita buka. Ini dia. Elemen saringan oli atau dibilang filter oli guys, bentuk seperti ini. Ini yang sering digunakan untuk mobil kategori 2. Jadi kategori 2 itu mobil kecil dari Hino Ranger. Nah, kalau si Ranger yang gede, yang kecil adalah Hino Dutro. Nah, itu gitu guys. Ini dia ada filter olinya. Nah, diganti sesuai servis rutin. Di sini juga kami punya program FSP, yaitu program servis selama 2 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku guys. Ini dia isi dari oli filternya guys. Jika kalian ingin membeli oli filter ini, kalian harus lebih jeli lagi melihat spare partnya. Terdapat logo Hope, ada tulisan Patohi PT Hino Motor Sales Indonesia guys. Kalau bisa beli spare partnya di dealer guys, karena sudah terjamin kualitasnya. Jika kalian pengen cari yang HMSI original part, ada Hino Jinan part Indonesia juga ada, dan Hino Jinan part Jepang juga ada. Jadi kita punya 3 guys. Semoga kalian juga mencintai produk-produk yang original. Kalau kalian menggunakan yang KW, ya kalian juga tahu bahwa sering rusak atau cepat mudah diganti guys. Oke, selanjutnya adalah elemen saringan solarnya. Oke, kita buka. Jika kalian buka, di situ ada tulisan juga PT HMSI dengan kode tulisannya guys. Inilah yang membuktikan bahwa dia diproduksi oleh HMSI original part atau yang disebut si Hope. Nah, ini elemen saringan. Jadi inilah dua item ini sering digunakan guys saat servis kendaraan, maupun Hino Dutro maupun Hino Ranger-nya guys. Oke guys, terima kasih. Itulah review yang bisa saya berikan. Jika kalian suka dengan video ini, like, subscribe, comment, dan share. Thanks for watching guys.